Pepe, masih Pepe, Ota atik bola dia, Pepe berikan bola ke tengah, Peter, pada gol pertama di babak pertama tadi datang dari kaki Bambang Sule melakukan sebuah percobaan tadi. Betul. Iwan. Oh, ada peluang kali ini Bruno. Berikan umpan sundulan dan peluang dari Bruno tadi disia-siakan oleh Pandi Ahmad Lestaluhu. Nyaris saja. Ya, Rudi Widodo arahkan bola kepada Pandi Lestaluhu. Bali sektor sayap kanan menjadi favorit kali ini. Wawan. Egois Wawan lepaskan tendangan langsung ke gawang dari sudut yang luar. Langsung masukkan kali ini. Apa yang terjadi sebab untung saja kecekatan skill jaga gawang utama Persija Jakarta ini Andri Tani. Ismet Sofian sudah dilakukan. Hampir saja William Pacheco atau mungkin Bruno Silva momentum yang sangat langka. Ya, sepanjang ini masih Rudi Widodo berlari. Rudi Widodo. Sebelumnya hanya mencetak satu gol dan memberikan satu asis. Dan kali ini gol kedua Rudi Widodo mewarnai Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Mamayo lebih mendominasi tekanan atau penyerangan. Namun efektivitas dalam menyerang, penyelesaian akhir yang lebih akurat, memang lebih didominasi oleh Macan Kemayoran. Pesta gol justru lahir dari kaki-kaki pemain Persija Jakarta. 4-1 kedudukan saat ini.